Presiden China Xi Jinping menyebut hubungan China dan Rusia sudah sepantasnya menjadi tolok ukur kerjasama antara negara-negara besar. Xi merasa perjalanan China dan Rusia telah melewati berbagai perubahan lingkungan internasional. Kini hubungan diplomatik China dan Rusia itu telah bertahan selama 75 tahun dan tetap menguat di bawah kondisi yang sulit. Oleh sebab itu, Xi menilai hubungan China dan Rusia bisa menjadi contoh yang baik bagi negara lain agar menjalin persahabatan yang saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan. Hal itu disampaikan Xi Jinping saat bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing pada Kamis 16 Mei 2024. 中俄关系已经走过四分之三的世纪，历经风雨，历久弥坚，经受住了国际风云变幻的考验，树立了大国、邻国相互尊重、坦诚相待、和睦相处。 互利共赢的典范。这些年来，我同总统先生先后会面40余次。 Dalam momen tersebut, Xi Jinping dan Putin merayakan 75 tahun hubungan diplomatik China dan Rusia. Hubungan diplomatik itu terjalin usai kedua negara itu meraih kekuasaan lewat perang saudara pada tahun 1949. Xi pun bertekad untuk menjalin kerjasama dengan Rusia secara lebih mendalam. Ia memastikan China akan siap menjadi mitra yang baik dan saling percaya dengan Rusia. Selain itu, Xi merasa perkembangan hubungan China dan Rusia juga memberi manfaat bagi perdamaian dan kemakmuran kawasan dan dunia.